Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kali ini saya pakai modbus ya. Oke, seperti biasa kalau pakai modbus itu biasanya saya narik ya. Oke, dan ini dia penampakannya ya. Di sini sudah full strobo juga ya di bagian belakangnya tuh. Oke, sebelum kita bawa jalan kita cek lagi ya untuk nyala lampunya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut ya untuk wipernya dia aktif ya atas bawah. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk buka pintunya. Nah, ini dia ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut lagi untuk animasi yang pertama ya kita cek. Oke, ini dia ya pintu kanan ya bisa kebuka. Nah, seperti ini ya. Oke. Lanjut untuk animasi yang kedua ini ya. Kita cek dan ini dia. Bagasi kanan kiri ya. Nah, bisa diangkat ya. Jadi kelihatan gitu bolong di bawahnya karena kosong enggak ada muatan ya. Oke, lanjut untuk animasi yang ketiga ini. Kap mesin ya bisa kebuka jadi mesinnya bisa kelihatan seperti ini ya. Oke. Lanjut, kita masuk ya ke bagian kabin atau dashboardnya seperti apa ya. Oke, dan ini dia ya penampakan dashboardnya sendiri seperti ini ya. Nah, di sini ada penambahan kaca spion di bagian kanan yang kecil ya. Oke, langsung aja kita gas sambil kita bawa jalan ya. Nanti kita cek juga untuk suspensi dan remnya seperti apa ya untuk bus yang saya bawa ini ya. Oke, kita belok ke kanan. Iya, langsung aja kita gas terus. Kita cek. Nah, untuk suspensinya udah mantep ya ini. Nah, mentul dia. Remnya sedang ya, termasuknya nggak terlalu pakem. Kalau kalian bawanya kekencengan nanti terasa ngelos gitu ya, padahal kurang pakem aja gitu. Dari sini kita belok ke kanan ya. Oke, awas. Hampir aja nabrak warung ya. Oke, kita gas lagi. Dan ini dia livery by saya ya. Buat kalian yang mau modnya silakan aja ya. Dicek di bawahnya dan juga link liverynya ya. Nanti kalian download langsung aja. Oke, dan untuk status modnya sendiri statusnya free ya, tes gratis. Oke, dan ini dia, wih mantep ya, strobo depan belakang ya, mantep. Ada wingletnya juga. Di sini di dalamnya ada aksesoris gantungan ya, bisa goyang-goyang juga ya. Untuk kecepatannya lumayan ya, lumayan kencang nih. Tapi kalian harus hati-hati ya, ini karena remnya kurang begitu pakem ya, jadi harus hati-hati aja ya. Oke, nanti di depan ya sini kita ngetemp di sini aja ya, sambil nunggu penumpang. Oke, sekian dulu dari saya ya. Jangan lupa di subscribe ya, di like share komen juga. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.